Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam sedor dari CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini ya kita ucapkan selamat dulu ya, selamat dari Raya Lebaran, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat kalian semua apabila saya ada salah kata atau pelayanan yang kurang baik atau ada yang gimana ya, kata-kata yang gak enak ya teman-teman, mohon dimaafkan dan juga mohon pengertiannya juga ya, seperti itu. Soalnya beli barang online tidak selamanya juga sampai sana bagus ya, juga kita gak tahu di perjalanannya itu kayak apa. Pokoknya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat dari Raya Lebaran Idul Fitri yang ke 1445. Oke mantap, terima kasih buat teman-teman CV Asodor, terima kasih banyak yang sudah order, baik yang belum order, semoga rezeki kalian dilancarkan, panjang umur, sehat selalu ya teman-teman. Yang sekedar menonton, kita juga sangat-sangat berterima kasih ya teman-teman senantiasa yang mengikuti channel CVA Sodor. Pokoknya kalau saya ada salah kata atau ada pelayanan yang kurang baik, mohon dimaafkan ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, ini di depan saya udah ada 3 unit senapan angin bocap FX ya teman-teman. Nah ini 3 unit senapan angin bocap FX. Ini ada unit senapan angin bocap FX Bumbara, ada unit senapan angin bocap FX Barakuda, dan juga ada unit senapan angin bocap Destate G1 alias Destate yang premium. Nah, ini bentuknya hampir sama sekilas ya teman-teman. Bentuknya sama, tapi memang harganya ada yang berbeda ya teman-teman. Nah itu bedanya dari segi apa ya, nanti kita jelaskan satu per satu. Kalau Barakuda sama Bumbara ini sebenarnya adik kakak, harganya pun juga sama ya teman-teman. Nah ini 3 rekomendasi buat kalian pecinta unit senapan bocap FX alias yang menggunakan popor kayu ya teman-teman. Nah ini 3 rekomendasi, kalian pilih yang mana, sukanya yang mana ya teman-teman. Nah ini 3 rekomendasi buat kalian semuanya ya, ini cocok sekali buat big game, buat small game pun juga sangat-sangat cocok sekali. Oke seperti itu, langsung saja kita simak juga videonya berikut ini. Oke yang pertama kita ulas dulu ya teman-teman, ada unit senapan angin bocap FX Barakuda X. Nah FX Barakuda X ini dia udah dipakai oleh sniper Sumatera, jadi kalau kalian masih ragu dengan akurasi dan juga powernya, silakan mampir ke channel sniper Sumatera ya teman-teman. Nah ini juga sudah buat beberapa kali buat berburu, ini sangat-sangat oke sekali ya teman-teman. Ini buat nembak apa pun sniper Sumatera, udah ada yang dapat musang, ada juga yang dapat luwak ya teman-teman. Ini powernya jadi sangat-sangat oke sekali, akurasinya pun juga sangat-sangat mantap sekali ya teman-teman. Untuk rahasia larasnya, ini larasnya menggunakan laras pilihan dari CV Asodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm ya teman-teman. Untuk panjang laras 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semua. Buat jarak segitu ya groping ya teman-teman, tergantung skill Anda semuanya ya, pokoknya seperti itu. Sebagus apapun senapanmu tapi skill Anda nah itu juga ya sia-sia juga ya teman-teman. Nah ini nyatanya sniper Sumatera pakai bocap FX Barakuda juga sangat-sangat oke sekali ya teman-teman. Nah ini untuk pelurunya yang cocok ini pakainya peluru Hercules yang beratnya 13,6 buat peluru Hercules ya teman-teman, daya robekannya memang lumayan besar, jadi oke sekali buat big game juga sangat mantap sekali, buat small game pun juga sangat-sangat oke sekali ya teman-teman. Nah ini pelurunya dia cocoknya menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6, jadi sangat-sangat oke sekali. Nah untuk larasnya, perawatannya seperti biasa, kalau udah cocoknya Hercules ya pakai Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya. Kalau udah cocoknya Hercules pakai Hercules ya teman-teman, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya. Oke mantap seperti itu ya teman-teman. Untuk perawatan kedua, kalian bisa isi minyak goreng
awali dari depan sini. Kalau udah sampai belakang, terus ditembakkan ya teman-teman. Nah itu biar kalau ada di dalamnya ada bekas-bekas peluru, itu biar bisa keluar, untuk alurnya biar bisa bersih lagi, dan juga untuk ya akurasinya bisa membaik lagi, seperti itu ya teman-teman. Nah itu untuk perawatan larasnya. Oke, untuk tabungnya teman-teman, untuk tabungnya ini dia menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Untuk kapasitas tersebut, kalau setelan paling irit ini juga bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya. Terus setelan paling irit ya buat jarak dekat ya teman-teman, jarak 10 meter 15 meteran saja ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk pelurunya, maksudnya untuk tabungnya ini banyak dari tabung dural ya teman-teman, memang banyak dari dural, tabung bocap, tabung 500 cc. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini untuk unit senapan angin bocap FX Barakuda X ini tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Untuk merawat tabungnya ya teman-teman, habis menembak ya teman-teman, ya ini buat para kaum pemula, habis menembak minimal disisakan angin itu ada di 1500 PSI ya teman-teman, itu lebih amannya ya. Kalau mentok-mentoknya 1000, tapi lebih amannya biar kalian menjaga tidak ada kebocoran dari segi valve-nya ya teman-teman, itu disisakan di 1500 PSI ya, seperti itu. Jadi kalau mentok-mentoknya ya di 1000 ya teman-teman, tapi lebih amannya ada di 1500 PSI. Oke, mantap seperti itu ya teman-teman. Nah ini tabungnya biar awet juga lagi, ngisi anginnya juga di amannya saja di 2700-2800 PSI, biar seal yang ada di dalam sini biar kuat, awet, tahan lama ya teman-teman, seperti itu. Oke, untuk chambernya teman-teman, untuk chambernya ini menggunakan chamber monoled dari Bandural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih menggunakan daleman baja. Jadi ini untuk chambernya tebalnya pun juga sangat-sangat oke sekali ya teman-teman. Untuk chambernya dia menggunakan chamber monoled dari Bandural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Oke, mantap sekali. Untuk triggernya dia menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga ya teman-teman. Kalau didorong ke kanan dia udah normal lagi, kalau ke kiri dia ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Mantap seperti itu ya teman-teman. Nah untuk tarikannya dia menggunakan tarikan seat lever, setelan power pun juga ada, setelan power ada di belakang sini ya teman-teman. Nah ini tanya di belakang, kalau agak susah muternya dibuka saja popornya, nah itu muternya agak gampang ya teman-teman. Nah untuk popornya ini menggunakan popor dari bahan kayu mahoni, popornya warna coklat seperti ini semuanya ya teman-teman. Ada yang juga pakai popor bolong, tapi ini tinggal sisa yang pakai popor bolong kayaknya ya teman-teman. Nah pokoknya ini tinggal sisa yang banyak sekali yang pakai popor bolong. Oke, mantap seperti itu ya teman-teman. Nah oke, untuk harganya teman-teman, untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini harganya cukup Rp3.300.000 saja. Kalian dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, peredam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Untuk 3 wilayah tersebut nanti dapat subsidi untuk ongkirnya ya, mantep banget. Nah untuk 3 wilayah tersebut nanti dapat subsidi ongkir. Kalau beli paket full set ini cukup menjadi Rp4.000.000 saja. Kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Oke, mantap seperti itu ya teman-teman. Itu dia untuk harga dan juga sedikit spek dari unit senapan angin bocap FX Barakuda. Lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, stok selanjutnya ya, ini unit senapan angin bocap FX Bumbara. Nah ini ada lambang Bumbaranya ditabung di sebelah kiri. Nah ini bocap FX Bumbara, badan usaha milik Masjid Baitur Rahman ya teman-teman. Nah bedanya kalau Bumbara ini dinaungi, diciptakan oleh ya beberapa pemuda yang di sekitar masjid yang ada di desa kami ya teman-teman. Nah ini buat usaha masjid ya teman-teman. Jadi dia kalau ada teman-teman yang pengen beli unit PCP bocap Bumbara ya
teman-teman. Nah itu kalian langsung bisa ngamal di masjid kami. Jadi ini kalian juga beli unit ini, kalian juga bersedekah juga ya teman-teman. Nah ini dia senapan angin bocap FX Bumbara ini. Bedanya kalau Barakuda itu larasnya pilihan dari CV Asodor, kalau Bumbara ini larasnya dari, ya diciptakan oleh Bumbara sendiri ya teman-teman. Laras pilihan dari Bumbara, panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa juga 50-60 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya pokoknya ya teman-teman. Nah untuk larasnya, pelurunya juga sama, cocoknya ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain juga. Jadi buat big game juga sangat oke sekali, buat small game pun juga sangat-sangat oke sekali ya teman-teman. Buat big game pasti mantep-mantep banget ya teman-teman, seperti itu. Nah ini untuk larasnya, dia menggunakan laras pilihan dari Bumbara sendiri, badan usaha milik Masjid Baitur Rahman. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk perawatan larasnya juga sama seperti biasa, kalian yang penting jangan digonta-ganti. Untuk pelurunya kalau udah cocoknya Hercules ya, pakai Hercules terus ya teman-teman. Untuk larasnya, dia menggunakan laras baja pakai OD13 alur 12, panjangnya kurang lebih 60 cm. Untuk kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm. Mantap sekali ya teman-teman. Oke, itu untuk sedikit larasnya, dan juga dia udah dilindungi. Dan serobong ini, serobongnya menggunakan serobong OD20. Mantap banget, jadi larasnya sudah terlindungi. Oke, untuk tabungnya teman-teman, dia menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas sama anginnya ini ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut, setelan paling irit juga bisa setelan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya ya teman-teman. Setelan paling irit ya buat jarak dekat saja, 10-15 meteran saja. Oke, mantap seperti itu ya teman-teman. Buat jarak segitu, jarak 10-15 meter ya buat nembak burung pipit ya teman-teman. Nah itu sudah sangat cukup sekali kalau pengen setelan yang paling. Kalau kurang irit lagi, biasanya pada dipotong pernya ya teman-teman, seperti itu. Untuk bahan tabungnya juga sama, dia menggunakan bahan dural juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk perawatan tabung juga sama, yang penting habis menembak disisakan di 1500 PSI, ya lebih amannya atau mentok-mentoknya ada di 1000 PSI, tapi lebih amannya di 1500 PSI. Pada waktu ngisi anginnya juga sama, di amannya saja di 2700-2800 PSI. Oke, mantap seperti itu ya teman-teman. Untuk pengisian anginnya, dia udah menggunakan mini coupler, tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di antara sambungan cabung dan juga sambungan chambernya sini. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini manometernya, kalian bisa lihat tekanan anginnya masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa. Oke, seperti itu. Nah untuk chambernya ini juga sama, menggunakan chamber monolight dari bahan dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Nah ini chambernya menggunakan chamber monolight juga, pokoknya ini 11-11 dengan FX Barakuda X ya teman-teman. Memang munculnya lebih dulu yang FX Barakuda, baru yang namanya FX Bumbara ini ya. Untuk chambernya menggunakan chamber monolight dari Bandural seri 6, pembuatan semi CNC. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk triggernya, dia menggunakan trigger match, sudah ada safety trigger juga. Kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, dan cancel kokang ada di sebelah kanan sini. Oke, untuk setelan power juga ada, setelan power ada di belakang sini. Kalau pengen powernya biar bisa joss lagi, diputar saja ke sebelah kanan. Kalau pengen naik irit, diputar saja ke sebelah kiri. Oke, mantap. Untuk popornya, dia menggunakan popor dari bahan kayu mahoni juga ya teman-teman. Nah ini popornya dari bahan kayu mahoni, ini juga sangat-sangat enteng sekali ya teman-teman. Ya memang tidak terlalu berat, bocap rata-rata ya beratnya 3,4, 4,4 kalau pakai teleskop ya teman-teman. Memang rata semuanya segitu ya. Kalau lebih enteng lagi, beratnya minta 2 kilo, itu tidak ada ya teman-teman kalau bocap 500 cc. Oke, seperti itu. Oke, sekarang untuk harganya teman-teman, untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja, ini harganya cukup Rp3.300.000 saja. Kalian dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan tentunya ada free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau beli paket full set ini cukup menjadi Rp4.000.000 saja. Kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop GAM ukuran 39x40, free peluru 1x40,
paling cocok dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Nanti 3 wilayah tersebut dapat subsidi untuk ongkirnya. Mantap. Seperti itu dia sedikit harga dan juga spek dari unit senapan angin bocap Predator, bocap FX Bumbara ini. Oke, mantap. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, teman-teman, stok selanjutnya ini ada unit senapan angin bocap Daystate yang premium, yang gilir ya teman-teman. Nah ini Daystate yang biasa, ada juga yang Daystate SN77. Nah itu larasnya yang lebih bagus dan juga untuk dalemannya juga lebih bagus lagi. Untuk larasnya ya 11-12 ya teman-teman. Kalau dari kedua unit ini memang bedanya dengan Daystate ini dari segi larasnya ya teman-teman, mana agak lebih bagus laras yang Daystate ini. Oke ya teman-teman, harganya pun juga beda, harganya memang selisih sedikit ya, memang larasnya agak berbeda, agak lebih bagus yang laras Daystate ini ya teman-teman. Larasnya ini menggunakan laras spesial dari CVS Sodor, panjang laras kurang lebih 60 cm, jari ideal bisa 60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. Untuk pelurunya ini yang cocok pakainya peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini pelurunya bisa buat big game, bisa juga buat small game. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk tabungnya ini juga menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI. Bahannya juga sama, bahannya dari Durel ya teman-teman. Nah ini tabung bocap, tabung 500 cc. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk kapasitas aman anginnya diisi di amannya saja ya teman-teman, 2700-2800 PSI. Oke, mantap seperti itu ya teman-teman. Untuk perawatan laras seperti biasa, jangan digonta ganti untuk pelurnya. Kalau udah cocoknya Hercules ya, pakai Hercules terus, jangan digonta ganti pakai peluru-peluru lainnya. Oke, untuk pengisian anginnya dia udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya ya teman-teman. Untuk manometer di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabung di sebelah kiri. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk chambernya ini juga sama, menggunakan chamber monolight dari bahan Durel seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih menggunakan daleman baja ya teman-teman. Nah ini chambernya menggunakan chamber monolight dari bahan Durel seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih menggunakan daleman baja ya teman-teman. Untuk setelan power ini ada di sebelah belakang sini, kalau pengen powernya agak kuat lagi diputar saja ke sebelah kanan, kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri ya teman-teman. Mantap seperti itu. Untuk tarikannya dia menggunakan tarikan shift lever, jadi tinggal ditarik saja, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk cancel kokang ini juga ada di sini ya teman-teman, cancel kokang ada di sebelah kanan sini. Oke, mantap seperti itu ya teman-teman. Untuk triggernya juga sama, udah menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga. Oke, untuk varian popornya ini juga sangat lumayan banyak, ada yang popor warna putih, popor warna hitam, ada juga popor warna coklat. Pokoknya varian Daystate G1 ini juga sangat-sangat banyak sekali ya teman-teman. Nah untuk harganya teman-teman, untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja, ini harganya cukup Rp3.400.000 saja. Kalian dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS ya teman-teman. Dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau beli paket full set ini cukup menjadi Rp4.100.000 saja. Kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gabung ukuran 39x40, free peluru satu kali yang cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Harganya beda Rp100.000 saja ya teman-teman. Dari kedua unit tadi ada efek Bumbara, efek Barakuda, dan juga ini bocap Daystate. Oke, mantap. Tetap seperti itu pilihan, tentukan pilihan Anda dimulai dari sekarang. Oke, seperti itu. Terima kasih. Itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap Daystate G1 ini. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia sedikit spek dan juga harga dari ketiga unit ini ya teman-teman. Ada FX Barakuda, FX Bumbara, sama bocap Daystate G1. Oke, seperti itu.
itu dia harga dan juga speknya. Pokoknya terima kasih yang sudah menyimak video ini. Pokoknya kalau kalian nggak paham nanti di WA admin saya saja ya teman-teman. 1, 2, 3 saya pegang semuanya. Pokoknya pembayaran bisa COD dari tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Oke, mantap seperti itu. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Yang belum dapat giveaway, tetap semangat. Tenang saja, hadiahnya masih lumayan banyak. Oke, terima kasih. Saya Rizky Jambul, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.